Ya, halo kawan-kawan dan adik-adik semua. Kembali lagi dengan aku, Wes Dang Dot 2, di game yang berjudul Crowtopia. Jadi, di video kali ini saya akan beritahu kalian cara mendapatkan sorrow ya, kawan-kawan. Sorrow itu apa, Bang? Sorrow itu ya traktor ini. Mana ini? Nah, ini dia Harvester of Sorrow ya, kawan-kawan. Nah, ini dia item buat nge-farming ya. Supaya kalian dapat banyak blok gitu dari nge-harvest tree-tree. Jadi, di sini saya akan ngeberitahu kalian cara membuatnya ya. Atau cara mendapatkannya. Dengan ya, let's go aja, kita langsung masuk ke videonya, coy. Disimak ya, biar kalian gak salah-salah. Oke. Let's go. Jadi, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah menyiapkan DL dulu ya. Ya, DL. Apapun itu harus pakai modal ya. Gak ada yang gratis-gratis. Parah. Oke, langsung aja kita ke step pertamanya ya. Ikutin aja caranya. Dan kita kuat, bye. Bayi apa? Ayo tebak. Traktor. Bayi traktor. Nah, sini kita cari traktor yang warna merah ya, kawan-kawan. Mana ini? Nah, ini dia red traktor ini ya. Kita beli red traktor. Kita cari dulu orang yang ngejualnya ya. Alamat, oh. Bayi red traktor. Buy red traktor. Buy red. Ada gak yang jual ini? Buy red. Gak ada. Harvester, kita coba. Matematika code dari Wiz. Hot by sorrow. Money. Buy. Harvester of sorrow. Buy red. Gak ada yang jual kah? Oi. Mana ini? Buy red. Oh, salah, by harvester. Harvester, sorrow. Harvester. Hah, degen. Lol. Gak apa-apa aja dah. 65. Mau gak? 65. Oke dah. Tari deh. Gos. Gas RD. Nah, ini dia ketemu kita satu akhirnya. Harvester namanya ya. Oke, langsung aja kita accept. Kita beli ting. Makasih. Mana tuh itu? Ini dia. It export. 1.70. Ada dua. Beli dua. Berarti 1.70 kali 2 1.40 3.40 Kan? Benar kan?
Oke, makasih. Oke, makasih. Ih, dapat dua ya, coy. Wih, mantap ini. Kita lah dulu trade. Dapat tiga, cepat, ayo cepat lah. Nah, ini dia sudah dapat tiga traktor ya kawan-kawan. Tiga harvester maksudnya. Nah, ini dia. Langsung aja kita balik ke lot kita ya, coy. Ting ting, okay. Udah dapat nih 3 harvester ya. Seharga 170 ETH. Harga satunya ini dia 3 harvester. Okay, memang. Nah, ini ya harvesternya. Okay. Sekarang kita ke step keduanya ya. Setelah membeli harvester, kita klik store. Kemudian ini ada Gata Granat kan. Nah, kita klik aja ini dan kita menuju Cloud Granatnya otomatis ya. Dan kita parkour lagi ya guys ya. Oke. Langsung aja kita ke atas. Atas parkour, mata aja. Astaga, mata satu ay. Alamak. Wey. Parkour. Ini parkour, mana ini? Kiri, kiri, kiri. Terbang, terbang. Naik, naik. Ini. Dan nah, ini kan ada black hole gitu, lubang hitam. Kita drop lagi ini. Satu aja ya. Satu, kita drop. Dan jadilah Harvester of Sorrows. Ini dia. Cuman perlu satu aja dan kalian dapatkan sorrow ya. Oke, langsung aja kita dropin yang keduanya lagi. Parkour lagi ya. Ini parkour, parkour. Naik atas. Ini naik. Naik, naik. Sini, sini. Sini, sini. Drop lagi. Satu. Ting. Ulah tiga sarau ini. Kita drop lagi sisa satu ya. Naik, naik. Kiri. Naik atas. Naik. Dan terakhir. Sup. Dah selesai. Kemudian kita keluar kita dulu ya. Let's go. Ting. Oke, dah selesai nih kawan-kawan. Sekarang kita ada 4 sarau. Dan kalian tahu ini buat apa? 3 sarau-nya ini. Bang, kenapa gak drop? Untuk apa ini? Ayo tebak, buat apa ini? 3 sarau ini. Ya, ini adalah buat giveaway nanti ya, kawan-kawan, saat channel ini sudah menyentuh 500-an subscriber. Ini bentar lagi 500-an subscriber. Ayo, guys. Beritahu kalian ke teman-teman kalian biar subscribe saya, biar channelnya ada 500-an subscriber, biar ini giveaway-nya semakin cepat ya coy. Ayo beritahu kalian ke teman-teman kalian kalau saya ngadain giveaway di 500-an subscriber. Giveaway-nya itu sarau ya, ini 3 sarau untuk 3 orang pemenang ya. Bang, itu kan sisa ada satu di backpack abang, kenapa gak sekalian 4 aja bang? Ini punya saya wey. Kagak boleh giveaway ini. Punya saya zaman dulu ini. Gak boleh ya. Ini aja cukup. Udah syukur dah di giveaway-in. Oke lah. Ini ya 3 sarau buat kalian yang pemenangnya. 3 orang aja pemenangnya. Kalau kalian kemenang, maaf ya kawan-kawan, karena ini rezeki-rezeki gitu. Rezeki orang gitu kalau kita gak dapat. Oke lah, mungkin sampai segitu aja buat video kali ini ya coy. Saya Westong D2, jumpa lagi di next video. See ya.